Nikola Zaleski menjadi salah satu pemain muda yang dipanggil timnas Polandia ke Piala Dunia 2022. Menurutnya, semua ini terjadi berkat Jose Mourinho. Zaleski yang musim lalu masih berusia 19 tahun mendapatkan kepercayaan dari Mourinho untuk debut di tim senior Amerika Serikat Roma. Di musim pertamanya itu pula, ia mencatatkan 26 penampilan di seluruh ajang. Di musim ini, Zaleski tetap mendapatkan kepercayaan lebih dari Mourinho. Pemain berusia 20 tahun itu sudah bermain sebanyak 16 kali. Tinggi menit bermain yang diberikan Mourinho kepada Zaleski membuat Polandia memutuskan mendaftarkannya ke Piala Dunia 2022. Ajang tersebut sekaligus menjadi Piala Dunia pertama baginya. Bagi Zaleski, dipanggil ke Piala Dunia jadi hal yang tidak pernah disangkanya, sebab usianya masih sangat muda. Zaleski juga baru menjalani 7 laga bersama timnas senior. Panggilan itu sungguh tidak terduga. Saya tidak menyangka dipanggil ke tim senior saat usia saya masih 19 tahun. Apalagi saat ini saya tidak pernah menyangka di usia 20 tahun, saya akhirnya berkesempatan untuk bermain di Piala Dunia ini seperti mimpi yang terwujud, katanya. Pencapaian apik Zaleski itu tidak lepas dari campur tangan Mourinho di Roma. Menurutnya, kehadiran pelatih yang dijuluki sebagai Special One itu sangat penting bagi para pemain muda untuk mengeluarkan potensi terbaik. Saya rasa seperti sebuah hak istimewa dan kebanggaan bisa dilatih oleh manajer seperti dirinya, Mourinho. Rasanya juga seperti sebuah kehormatan berhubungan langsung dengannya secara individual, ucapnya. Dia sangat penting untuk para pemain muda. Kami seperti dilindungi oleh dirinya. Tidak hanya pemain muda, para pemain veteran juga, seluruh elemen tim tahu kami bisa mengandalkannya, lanjutnya. Sekian berita seputar olahraga hari ini dari Teraspol.